Okay guys, video kali ni saya nak kongsi dengan korang aplikasi RedWide. Ini aplikasi RedWide sama je cara nak bermain macam aplikasi Novel lah dengan aplikasi Kanzine. So duit yang saya dapat dekat dalam aplikasi ni dah lebih RM130. Dan video kali ni kita akan ajar korang macam mana cara nak bermain dekat dalam aplikasi RedWide. Pertama sekali, mana korang yang nak cuba apps ni, boleh tekan link dekat bawah video untuk download dulu aplikasi RedWide ni dekat dalam korang punya phone. Lepas korang dah download, korang kena daftar guna email ataupun Facebook. Tapi kalau boleh, saya sarankan korang daftar guna email. Lepas tu korang boleh tekan dekat bahagian enter invitation code ni untuk masukkan kod referral yang ada dekat description video ni. Korang akan dapatkan 80,000, tak silap, 80,000, 3,000 ataupun 5,000 point yang korang akan dapat nanti. Boleh masukkan kod yang ada dekat bawah video ni guys. So kalau korang yang tak tahu, dekat dalam aplikasi RedWide ni cara nak guna sama macam aplikasi Novella. Korang boleh baca novel untuk dapatkan coin. Kita tunjuk cara tu, okey. Kita ambil salah satu contoh novel, tekan dekat bahagian start. Nanti korang kena scroll je novel ni ataupun cerita ni. Scroll, tak perlu baca pun boleh. Nanti dekat bahagian atas ni dia ada keluar coin. Bila coin tu dah penuh satu round, korang akan dapatkan coin. Tapi korang nak kena scroll ataupun korang nak kena gerak-gerakkan screen korang, barulah benda tu bergerak. Kalau korang tak gerak, rasanya benda tu dia tak akan gerak guys. Korang nak kena gerak-gerak baru dia berjalan. So nanti bila dah cukup satu pusingan, korang akan dapatkan point. Korang boleh claim lah point tu. Kalau dia tak auto masuk, korang boleh claim. Kalau auto masuk, korang tak perlu claim. Contoh macam ni, dia dah penuh, korang tekan je dekat coin tu, nanti dia auto masuk sendiri. So cara yang kedua, untuk cara yang pertama, kita kita baca novel. Cara yang kedua, kita boleh buat task dia. Dekat mana nak buat task? Dekat bahagian atas ni ataupun dekat bahagian bawah ni. Tekan dekat bahagian task. So untuk task yang pertama, kita boleh login setiap hari ataupun check in reward setiap hari untuk dapatkan 6,500 point selama seminggu. Hari yang pertama kita invite, bukan invite, maaf. Hari yang pertama kita check in dapat 300, hari yang kedua dapat 700, ketiga 700, hari keempat dapat 1000, sampailah hari yang ketujuh, dan total duit kita, total coin kita akan dapat 6,500 point. Lepas tu dekat bahagian atas ni pun korang boleh claim juga point 600. Dekat bahagian bawah dia, dia ada daily task. Untuk daily task ni korang kena main lucky draw, invite kawan ataupun jawab quiz. Dekat bahagian try apps and game ni, korang boleh main aplikasi yang ada dekat dalam task ni, sama ada add joy bonus, tap joy ataupun fiber bonus ni kan. Korang boleh pilih lah mana-mana task yang korang nak buat. Dekat dalam task tu nanti dia ada aplikasi yang korang kena download, yang korang kena main game untuk dapatkan point. Dan yang terakhir, kita boleh ajak kawan ataupun invite kawan. Tapi untuk invite orang ni, pastikan orang yang kita invite tu kena masukkan kita punya kod referral, baru kita akan dapatkan reward. Kalau kita invite saja orang guna link referral tapi orang yang kita invite tu dia tak masukkan kod referral kita, kita tak akan dapatkan point. Kalau nak dapatkan point, pastikan orang yang kita invite tu kena isikan kita punya kod referral, barulah kita akan dapatkan point. Lepas tu orang kita invite tu kena buat task juga dekat dalam aplikasi ni guys. Cara nak invite senang je. Tekan dekat bahagian invite, copy korang punya link dengan korang punya kod referral, share dekat kawan-kawan. Lepas tu bila ada orang daftar guna korang punya link referral dan guna korang punya kod referral, korang akan dapatkan point. Tapi point tu dia akan bagi mengikut kita punya level. Kalau level pertama, satu orang kawan yang kita invite, kita akan dapat 63,000 coin. Kalau level yang kedua, satu orang kawan yang kita invite, kita akan dapat 126,000. Sampailah level yang kelima, satu orang kawan yang kita invite, kita akan dapatkan 315,000 point. Satu orang, okay? 300,000 kita dapat. So macam mana cara nak invite orang dengan mudah? Boleh tekan sekarang link dekat bawah video ni untuk chat saya dekat WhatsApp. Nanti saya bagi tips cara-cara nak invite orang dengan betul, dengan mudah. Kalau korang yang tak ada kawan ataupun korang tak tahu macam mana nak promote, tak ada alasan dah lepas ni. Korang chat saya dekat WhatsApp sekarang, dapatkan dulu tips cara nak jawab survey dan jawab survey pula dah, cara nak promote orang dekat WhatsApp saya. Jadi saya minta maaf kalau saya cakap tu tersasul, saya tak nak record banyak kali sebab kita nak raya dah guys, nak cuti dah ni kan. So saya tak nak record banyak kali. Jadi macam itu saja. Kalau korang tak faham, boleh chat saya dekat WhatsApp. Cara nak tebus, tekan dekat bahagian profile ataupun dekat bahagian ni, pilih bahagian redeem. So nanti dekat sini reward yang korang boleh tebus ada TNG 30, 50 dengan 100. Untuk bank transfer ada 20, 30, 100. Dan untuk TNG dengan bank transfer ni, dia punya charge RM2. Maksudnya dekat sini, kalau korang tebus RM30, yang masuk nanti dekat dalam TNG korang RM28. Lagi RM2 dia punya charge. Kalau korang tebus RM50, yang masuk dekat dalam TNG RM48. Lagi RM2 dia punya charge, okay?
So guys, kita jumpa lagi di next video. Selamat Hari Raya. Bye-bye. Assalamualaikum.